Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, tidak ada orang yang nak sakit, ya. Semua orang kalau sakit, kita nak sembuh, kita nak baik. Nasihat saya, janganlah pandai-pandai jadi doktor sendiri. Pergilah ke hospital atau klinik kesihatan dulu, jumpa doktor, ya, bincang dengan doktor apa masalah kita. Jadi bila kita nak ambil produk tu, kita kena hati-hati. Saya nak share 3 tips macam mana anda nak tahu produk tu sama ada anda patut beli atau tidak. Yang pertama, produk yang overclaim. Overclaim ni maksudnya dia kata produk dia tu boleh sembuhkan segala macam penyakit. Kencing manis boleh baik, darah tinggi boleh baik, gout boleh baik, radang boleh baik, rheumatoid arthritis boleh baik, asma boleh baik, sakit jantung pun boleh, segala macam boleh. So produk macam ni adalah produk yang anda kena jauhi, dan tidak ada satu penyakit pun yang dia punya patofisiologi, masalah dia tu sama. Setiap satu ada masalahnya yang tersendiri, dan cara untuk tackle masalah kesihatan tu adalah berbeza dan memerlukan ubat yang berbeza. Tidak ada satu ubat yang boleh baik satu segala macam penyakit. Yang kedua ialah produk yang dia tak nyatakan apa pun kandungannya. Tidak. Ini adalah penting untuk kita tahu, sebab badan kita memerlukan zat galian dan juga vitamin mengikut kadar yang tertentu sahaja. Ya. Yang ketiga, produk yang kalau senang nak cakap, anda tengok iklan dikata doktor pun terkejut. Kalau ada saja produk yang kata doktor terkejut, anda jauhilah produk tersebut, sebab doktor tak terkejut. Itu hanya satu strategi pemasaran sahaja. Baik. So itu 3 tips yang saya boleh kongsikan. Kalau anda ada soalan, boleh teruskan tanya, ya. InsyaAllah saya cuba jawab. Assalamualaikum.